Baik, kita mulakan surah Sad hari ini. Surah Sad. Masuk ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, in saja, in tiada, tiada. Kullun masing-masing. Illa melainkan. Kazzaba telah mendustakan ia. Ar-rusula akan rasul-rasul. Fahakko. Maka layaklah ia. Maka layaklah ia ikobi seksaanku. Semak semula. Kaum-kaum yang terdahulu, bila didatangi oleh Rasul, kebanyakan mereka akan mendustakan Rasul-Rasul itu. Baik kaum Samud, baik Samud, kaum Lut, dan juga Ashabul Aikah, dan juga golongan-golongan yang bersekutu. Termasuklah diceritakan yang mendustakan dulu-dulu kaum Nuh, kaum Fir'aun, dan juga Zul Autad, orang-orang yang mempunyai tentera yang banyak. Mereka semua jadi penentang-penentang Rasul dan mendustakan Rasul. Jadi akibatnya, in kullun, ayat ni, in kullun, kullun illa kazzabar rusul. Tiada masing-masing melainkan telah mendustakan ia akan rasul-rasul. Fahaqqa iqabi, maka layaklah ia seksaanku. Maka, seksaanku kutu Allah. Ya, maka layaklah mereka mendapat seksaan Allah. Sama lagi, wama yanzuru, dawama dan tidak. Yanzuru, ia melihat. Di sini tak sesuai pula mana melihat. Ya. Ia menunggu. Ia menunggu. Ia menunggu. Saya ulang. Wama dan tidak. Yanzuru, ia menunggu. Haulai, orang-orang ini. Illa, melainkan. Soehah, tempikan. Wahidatan, yang satu. Malaha, tiada baginya. Min pawak, dari pada ulangan. Daripada ulangan. Saya ulang. Wama yanzuru haulai. Dan tidak ia menunggu orang-orang ini. Illa melainkan soihatan wahidatan. Melainkan tempikan yang satu. Tempikan yang satu ialah ia tiupan pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahawa ia azab Allah Ta'ala turun. Ya, tiup sang apa tempikan yang satu itu ialah petanda ia berlakunya kiamat besar, bukan kiamat kecil lagi. Malaha min pawak, tiada baginya daripada ulangan. Maknanya bila dah terjadi macam itu, ia tidak ada ulangan kembali lagi. Ya, melainkan dia terus ke hadapan. Tidak ada lagi ulangan untuk kembali lagi ke dunia. Itu dah, ya, itu dah kira menuju kepada akhirat. Baik, ayat 16. Waqalu, dan telah berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil, segerakanlah oleh Engkau. Lana, bagi kami, kit
Tona, bahagian kami. Qobla, sebelum. Yaum, hari. Al-Hisab, perhitungan. Waqalu, dan telah berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil lana kitona. Wahai Tuhan kami, segerakanlah oleh engkau bagi kami bahagian kami. Qobla yaumal hisab. Ya, sebelum hari perhitungan. Ini adalah doa ya, yang tidak patut. Ya, tidak patut diucapkan. Dan kita juga tidak boleh berdoa dengan doa ini. Ya. Doa ni doa apa? Doa minta cepatkan turun azab. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ni, ya, mereka minta. Dan begitu juga bukan kaum Quraisy saja, tapi ya, umat-umat dahulu pun. Mereka minta kepada Rasulnya supaya didatangkan azab itu segera. Sebelum datang hari kiamat. Ya. Jadi ya, di antara ancaman-ancaman yang diberikan oleh Rasul ialah ya, datangnya azab Allah kepada mereka yang mengkufuri risalah Allah. Oh, mereka minta, mereka tak percaya. Ya, tak percaya dengan ya, ancaman-ancaman itu. Melainkan dia kata, ya, wahai Tuhan kami, segerakanlah kepada kami, bahagian kami. Mana bahagian kami, mana dia minta supaya turunkan cepat azab tu, qabla yaumil hisab, sebelum hari perhitungan. Dia minta. Ini sebenarnya adalah bahasa apa? Istihza dalam bahasa Arab. Istihza ni cakap uluk-uluk. Yeah. Memperuluk-ulukkan Rasul. Yeah. Diibaratkan, wahai Rasul, kami tak percaya kepada kamu. Kalau macam tu, datangkanlah, suruh Tuhan kamu datangkan azab segera buat kami. Tak payahlah nak tunggu ya, hari kiamat lagi. Sekarang pun boleh. Macam tu. Ya, mereka punya permintaan. Jadi, jangan kita sangka dalam Quran ni bila doa, semua doa tu boleh kita ya, amalkan. Tak boleh. Ya, contohnya doa macam ni. Ni doa ya, orang musyrikin. Dia minta segerakan seksaan. Kalau kita berdoa macam ni, kalau turun siksaan kepada kita, sempat nak kita beramal? Sempat tak kita nak minta kembali lagi? Tak sempat. Ya? Jadi jangan berdoa yang tak betul. Ini doa macam ni tak boleh. Ya? Baik, sama lagi ayat yang ke-17. Isbir. Sabarlah oleh engkau. Ala atas. Ma apa yang. Yakulun, mereka katakan. Wazkur, dan ingatlah oleh engkau. Abdana, akan hamba kami. Dawuda, Daud. Zal Aidi, yang mempunyai kekuatan. Innahu, sesungguhnya ia. Awwab, yang banyak kembali. Dalam reket bertaubat. Allah berfirman di sini, yaitu isbir. Sabarlah oleh engkau. Engkau ini balik kepada Nabi. Ya, Nabi SAW. Ya, supaya bersabar ala mayakulun. Atas apa yang mereka katakan. Ya, kalau nak ikutkan memang sakit hatilah. Apa yang mereka katakan. Ya, kepada Nabi dengan memperolok-olokkan, mempersendak-sendakan. Ya. Contohnya, wahai Muhammad, turunkan azab sekarang. Tak, kami tak percaya apa yang kau katakan. Ya, tak payah nak tunggu-tunggu kiamat. Sekarang boleh. Jadi, perkara-perkara macam ni atau kata-kata macam ni memang menyakitkan lah. Jadi, ya, Allah berfirman,
Wahai Muhammad, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wazkur abdana Dawud azal aidi. Dan ingatlah oleh engkau akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Ya. Kekuatan di sini ialah kekuatan dalam beribadat. Ya, kerana Nabi Daud ni, ya, dia beribadat. Ya, memang tak dapat kita lawan. Contohnya, dia berpuasa sehari, buka sehari. Ya. Ha, kita puasa sebulan, ya, buka setahun. Ya. Ha, dia, Nabi siapa? Nabi Daud ni, kekuatan ibadat dia, dinyatakan dia berpuasa sehari, buka sehari. Ya. Ha, kemudian, itu puasa. Kemudian, malamnya pula, ya, sebahagian malam, ya, dia tidur hanya sebahagian malam. Kemudian, ya, sepertiganya, ya, sepertiganya, ya, dia mendirikan, dia beribadat. Ya. Beribadat tu kita tak tahulah sama ada solat macam kita tahajud ke, ya. Nah, kita tak tahu, ya, sebab syariat nabi-nabi ini berbeza-beza, ya. Nah, jadi macam contoh Nabi Muhammad SAW, ya, dia melakukan solat tahajud dan witir. Ya, artinya dia bangun pada waktu malam dengan mengerjakan solat tahajud dan witir. Macam Nabi Daud pun dia bangun sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam dia bangun dan juga dia bangun kadang seperenam malam. Ya. Sepertiga atau seperenam, ya, dia, ya, tergolong orang yang awab, innahu awab, iaitu orang yang banyak kembali. Banyak kembali maksudnya ialah, ya, banyak bertaubat. Nah, jadi syariat Nabi Daud waktu malam dia bangun, dia berzikir ke, ya, itu cara dia lah, cara ibadat syariat dia. Kita tidak boleh pertikaikan, ya. Nah, jadi kita hanya boleh, ya, beribadat mengikut syariat Nabi. Ya. Nah, kalau Nabi syariatkan, contohnya sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud, contoh kata Nabi, iaitu sehari puasa sehari buka. Walaupun dia ni syariat Nabi Daud, tapi Nabi SAW, ya, mensyariatkan, artinya boleh. Ya. Itu dikatakan Nabi Daud, ya, orang yang mempunyai kekuatan. Ya, bukan kekuatan membuat besi saja, ya, tapi kekuatan yang ditafsirkan ialah kekuatan dalam ibadat. Ya. Mungkin kita juga tak mampu, ya, nak melakukan ibadat macam mana Nabi Daud. Ya, sanggup kita berpuasa, ya, selang sehari, selamanya boleh. Ya, tak sanggup. Ya. Ha, banyak jamuan sana sini. Ya. Kenduri banyak sana sini. Memang tak buat pun. Ya? Ya? Ha. Jadi begitu juga lah. Kalau raya pun, nak buat 6 Syawal tu pun kadang. Ya? Ha. Ha. Ya? Ha, saya open house sana sini, ya. Itu pun, ya, berselang-selang. Nak terus tak dapat. Ya? Ha, selang, 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 selang. Dapatlah juga 6 hari. Ya? Baik, sama lagi ayat 18. Inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Soharna, telah kami tundukkan. Al-jibal, akan gunung-gunung. Mahu bersamanya. Yusabbihna, mereka bertasbih. Bil asyi, di waktu malam. Bil asyi, di sini dimaksudkan waktu petang, ya. Jadi kita terjemah di waktu petang, ya.
bilhassiin di waktu petang. Petang ataupun malam ya. Dua-dua pun boleh letakkan, petang ataupun malam ya. Wal isyrok dan pagi-pagi. Baik. Inna sokhornal jibala ma'ahu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami tundukkan akan gunung-gunung bersamanya. Yusabbihna, mereka bertasbih. Ya, bil asyi di waktu petang ataupun malam. Ubil wal isyrok dan pagi-pagi. Maksudnya kalau bil asyi ini, mereka tafsir ni ialah waktu isyak. Ya, waktu isyak bukan maknanya dia solat macam mana kita solat isyak 4 rakaat, tapi ya dia ada tasbih dia ya dilakukan pada waktu isyak ini ya. Wal isyrok ni ialah waktu ya pagi-pagi, iaitu ditafsirkan ialah ya, waktu duha ya, di mana matahari tengah naik. Nah, jadi di situ ya Nabi Daud ya, dia melafazkan tasbih ya, sehingga ya, gunung-gunung ya, bertasbih sama ya. Kita tak faham macam mana hakikatnya, tapi kalau kita melaung kat gunung, gunung tu seolah-olah ya, dia memanjangkan suara kita. Kalau kita memekik di gunung, laungan kita tu macam memanjang. Macam ada suara pantulan. Faham tak? Jadi, ya, seolah-olahnya demikianlah. Ya, sebab Nabi Daud ni, ya, dia ada tasbih-tasbih yang bila dibunyikan itu cukup merdu. Ya. Sehingga seolah-olah gunung-gunung pun macam ikut bersama. Macam itulah digambarkan dalam Quran ini. Macam kita seolah kita melaung di gunung. Gunung itu memantul suara kita. Macam ada pantulan. Ya. Itulah dia kelebihan Nabi Daud AS. Kemudian, wat-toir. Diterangkan lagi. Wat-toir dan burung. Mahsyurat. Mahsyurah. Ya, berkeadaan terkumpul, berkeadaan terkumpul, mahsuratan, kulun, masing-masing, lahu kepadanya, awabun, yang banyak kembali. Macam atas tadi juga. Awabun yang banyak kembali. Maknanya dan mereka taubat. Baik. Wattoir dan burung. Mahsyuratun, keadaan terkumpul. Waktu Nabi Daud, dia melapaskan. Macam kita ibarat kita kalau bernasid lah. Ya, bila dia bila bernasid tadi dengan nada nasid tadi. Ya. Gunung-gunung ni seolah-olah memantulkan suara Nabi Daud tadi. Ikut berserta tasbih. Yang peliknya lagi, burung-burung bila dengar suara Nabi Daud mendayukan ya nasidnya, maka burung berkumpul, ya, berkeliling, ikut serta, ikut serta, ya, dengan Nabi Daud. Kulun, masing-masing, masing-masing binatang-binatang ini, burung-burung ini, lahu kepadanya awab, ya, yang banyak kembali atau banyak bertaubat. Jadi, dapat kesimpulan bahawa suara Nabi Daud adalah suara emas.
ya, memang tidak terlawan. Sebab itu di antara para nabi ada kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud ini mempunyai suara yang begitu merdu sehingga burung-burung pun terpukau. Padahal nak kira semerdu-merdu suara merdu burung, apa suara burung? Ya, itu dikatakan semerdu-merdu suara suara burung. Tapi bila burung dengar suara Nabi Daud, burung pula terpukau dengan suara Nabi Daud ni. Ya, nah, itulah kelebihan Nabi, ya, apa di antara Nabi-Nabi. Ya. Nabi Sulaiman terkenal dengan kerajaannya, ya, besar kerajaannya. Ya. Tapi Nabi Daud, ya, terkenal dengan kehebatan suaranya. Ya. Kalau zaman itu ada Siti Nurhaliza Jamal Abdillah, dia tak dapat cari makan. Ya. Ha, kalau Nabi zaman Nabi Daud tu, ya, ada Jamal Abdillah sekali ke zaman tu, nah, ya, ataupun ada Siti Nurhaliza ke, ya, memang tak dapat cari makan lah, ya. Ha, sebab memang kalahnya, ya, sebab suara Nabi Daud ni memukau, ya, dia punya merdu tu sehingga burung-burung boleh terpukau berkumpul di sekeliling, ya, tempat Nabi Daud bersuara. Ya. Macam kita ni melon, mendendangkan nasi, contohnya mendendangkan nasi. Ha. Jadi bila didengar tu memukau suara itu. Ya. Baik, kita sama lagi. Hewa syadadna, dan telah kami kuatkan. Mulkahu, akan kerajaannya. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya. Al-hikmah, kebijaksanaan. Wa faslul hitab, dan pemutus hukum. Bracket kata. Baik, saya masuk mula. Wasadatna mulkahu, dan telah kami teguhkan atau telah kami kuatkan akan kerajaannya. Ya, kerajaan Nabi, ya, Daud alaihissalam. Watainahul hikmah, dan telah kami berikan akannya hikmah. Ya, hikmah ialah kebijaksanaan. Wa faslal khitab, dan pemutus hukum atau pemutus kata. Ya, dia, ya, sebagai seorang nabi. Ya. Dan satu-satu perkara, ya, rakyatnya, ya, akan dihukum dengan, ya, sebijak-bijaknya. Apa-apa yang berlaku, ya, pertelingkahan dan sebagainya, maka, ya, Nabi Daud, ya, akan memberikan keputusan hukum. Ya. Nah, itu, ya, raja zaman tu. Dia raja dan dia juga sebagai hakim, ya, yang akan memutuskan segala hal perkara yang ditimbulkan oleh rakyatnya. Baik, ya, sambung ayat lagi, ayat yang ke-21, ya. Wahal, dan adakah ataka, telah datang ia kepada engkau, naba'ul khosmi. Naba'ul husmi, husmi, berita perbantahan. Berita perbantahan. Is, di waktu.
tasawwaru, telah terjun mereka. Telah terjun mereka al-mihrab, di mihrab. Ayat 22 is di waktu dahulu telah masuk mereka. Ala atas Dawuda Daud. Fafazi'ah, maka telah terkejut ia. Minhum, daripada mereka. Qalu, telah berkata mereka. La takhaf, jangan engkau takut. Khosmani, dua orang yang bertengkar. Bagho, telah menganiaya ia. Telah menganiaya ia. Ba'duna, oleh sebahagian kami. Ala ba'din, atas sebahagian. Fahkum, maka hukumlah oleh engkau. Bainana, di antara kami. Bilhaq, dengan benar. Wala tushtid, dan jangan engkau melampaui batas. Dan jangan engkau melampaui batas. Wahdina, dan pimpinlah oleh engkau akan kami. Ila, kepada. Sawai, kelurusan. Sirat, jalan. Bereket, jalan yang lurus. Okey, saya masuk mula ya. Wahal ataka nabaul khosmi, dan adakah telah datang ia kepada engkau berita, ya, berita, ya, al khosmi, perbantahan. Ya, mana sudah sampaikah kepada engkau berita perbantahan? Is, di waktu, tasawwaru, telah terjun mereka al-mihrab, di mihrab. Ya. Ada dua orang, dia berbantahan. Ya. Berbantahan pasal masalah. Ya, kambing. Jadi, tak selesai-selesai bertengkar. Tak ada yang nak mengalah. Semua betul. Jadi akhirnya mereka nak minta satu penghakiman. Lalu dia terjun daripada tempat Nabi Nabi Daud beribadat. Macam kita mihrab ni. Mihrab ni tempat imam. Nah, itu mihrab. Jadi dia pun kira menceroboh, masuk dia ke dalam mihrab daripada atas. Dia terjun ke bawah. Ya, iz dahulu. Ya, ingatlah, telah masuk mereka, di waktu telah masuk mereka. Ala Daud, atas Daud.
fafazi'a minhum, maka telah terkejut ia daripada mereka. Ya orang, ya orang tengah-tengah khusyuk beribadah atau bertasbih, tiba-tiba ada orang terjun daripada atas, tak terperanjat. Kita pun terperanjat. Ya, orang terjun daripada siling. Contohnya, terperanjat tak kita? Tak betul, pengsan. Ya. Ha, jadi terperanjat dia. Nabi Nabi Daud ni yang terperanjat. Ya. Qalu, telah berkata mereka, orang yang terjun ni, la tahaf, jangan engkau takut. Khosman, dua orang yang berbantahan. Ya. Maknanya, kami ni, ya, dua orang sedang bertengkar. Ya, sedang bertengkar. Bagha ba'duna 'ala ba'din, telah menganiaya ia sebahagian kami atas sebahagian. Ha, jadi masing-masing tak berpuas hati. Jadi sebab itu dia nak mintakan satu penyelesaian. Wahkum, maka hukumlah oleh kau bainana bil haq, di antara kami dengan benar. Wala tustik, dan jangan engkau melampaui batas. Wahdina, dan pimpinlah oleh kau akan kami ila sawa isirat, kepada jalan yang lurus. Jadi rupanya mereka ni nak minta pengadilan daripada Nabi Daud. Ya, agaknya ya jalan biasa susah sangat. Ya, nak jumpa Nabi Daud. Itu yang dia ya datang. Ya, diibaratkan sebagai menceroboh masuk ya daripada atas. Ya, terjun ke bawah. Hai, terperanjat kalau kita ni, ya. Tiba-tiba tengah relax, ya, tiba-tiba ada orang terjun daripada siling. Terperanjat kita, ya. Baik, ya. Kemudian, ya, sambungan ayat ini, ayat 23, ya. Ayat 23, inna, sesungguhnya haza ini akhi saudaraku, lahu baginya tis'un wa tis'una. Nah, ini sekalikan ya, tis'un wa tis'una maknanya 99. Tis'un wa tis'una, 99 nak jatan kambing. Kambing ni boleh tambah dengan betina ya, kambing betina nak jatan. Sebab dia gunakan bahasa muannas nak jatan, ya. Kambing betina. Walia, dan bagiku nak jatun wahidatun, nak jatun kambing betina wahidatun seekor. Wahida ni satu, tapi kita sesuaikan dengan kambing tu seekor. Fakolah, maka telah berkata ia, akfilniha. Nah, ini bahasa dia panjang sikit. Akfilniha. Ya. Peliharalah oleh engkau bereket, serahkanlah kepadaku, serahkanlah tu tutup ya, mereka. Kemudian kepadaku akannya, itu saya kata panjang tu maknanya. Ya. Saya ulang balik ya, akfil niha, ya, peliharalah oleh engkau, bracket, serahkanlah, kemudian sambung lagi, kepadaku akannya. Nah, terpanjang ya.
Wa'azzani. Dan telah mengalahkan ia akan aku. Dan telah mengalahkan ia akan aku. Fil hitab. Dalam. Fil hitab. Dalam percakapan. Baik, saya masuk mulu ya. Diceritakan katanya, ya, dua bersaudara inilah, atau dua orang. Jadi diceritakan katanya, inna haza ahi, sesungguhnya ini saudaraku, lahu tis'un wa tis'un anak jatan, baginya ada 99 kambing. Kalau ikut anak jatan ini mana kambing betina, ya. Nah, walia dan bagiku najatun wahidatun, dan bagiku ada ya kambing betina seekor. Pakola, maka telah berkata ia saudaraku itu, akfil niha, ya peliharalah oleh engkau akan daku akannya, maknanya serahkanlah kepadaku akannya, maknanya kambingmu satu, ya serahkanlah ya kepadaku, ataupun aku pelihara je lah. Engkau satu je seekor, saya punya 99. Ya serahkan je lah kepadaku, ataupun ya biarlah aku pelihara. Ha, macam tu. Wazani. Dan telah ya mengalahkan ia akan daku fil khitab. Ya dalam percakapan. Maksudnya, bila dah dimasukkan dalam, bila dah dibagi tadi, dah dimiliki pula. Ya? Jadi bila berdebat-debat, bercakap-cakap, yes, yang punya satu kambing tu dah kalah. Dah dikalahkan dengan perdebatan. Maknanya yang punya 99 kambing ni pandai bercakap, pintar bercakap. Ya? Jadi di sinilah dia nak minta pengadilan kepada Nabi Daud. Ya. Jadi yang punya seekor kambing ni memang teraniaya lah. Ya, dah lah dia ada seekor. Ya. Kemudian dia dimiliki pula oleh ya, orang yang punya 99, kemudian diakui. Ya, kononnya mula-mula biarlah aku jaga ialah sekali. Ya. Baik, sambung lagi. Ayat selanjutnya ya. Qala, telah berkata ia laqad, demi sesungguhnya zolamaka, telah berbuat zalim ia kepada engkau. Telah berbuat zalim ia kepada engkau. Bisuali, dengan meminta. Nak jatika, kambing engkau. Ila kepada niajihi, kambingnya. Wa inna, dan bahwasanya. Kathiro, kebanyakan. Min, daripada. Hulato'i, persekutuan. Persekutuan. Laya beri. Sungguh ia menganiaya. Ba'aduhum, oleh sebagian mereka.
ala ba'din, atas sebahagian. Illa melainkan. Allazina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Wa'amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-salihati, akan amal-amal soleh. Wa'qalilun, dan sedikit. Mahum, wa qalilun, sedikit. Ma, sekali. Hum, mereka. Wa zanna, dan telah menyangka ia. Dawudu, oleh Daud. An-nama, bahwasanya tidak lain. Fatannahu, telah kami uji akannya. Fastaghfara, lalu telah minta ampun ia. Rabbahu, kepada Tuhannya. Wa kharra, dan telah tersungkur ia. Raki'an, rukuk. Dalam bracket, tunduk. Wa anabah, dan telah kembali ia. Dalam bracket, bertaubat. Biasa mak semula. Qala, telah berkata ia. Ia ni Nabi Daud. Ya. Nabi Daud, ia menjawab. Ya, percakapan, ya, orang yang punya seekor kambing tadi dengan orang yang punya 99 kambing. Jadi apa kata Nabi Daud? Qala, telah berkata, ya, laqad zalamaka bisu'alin. Demi sesungguhnya telah berlaku zalim ia kepada engkau. Bisu'alin, dengan meminta nak jatika kambing engkau, ila ni'ajihi, kepada kambing. Maknanya, orang yang punya 99 itu, 99 kambing tadi, ia sudah berlaku zalim. Kerana apa? Dia minta kambingnya untuk, ya, dia jaga. Ya. Nah, wa inna kathiran, dan bahwasanya kebanyakan minal khulata, daripada persekutuan. Persekutuan ni maknanya, ya, bersekutu. Ya, bersekutu, bercampur, bergaul. Maknanya dengan kebanyakan, ya, bersyarikat ini. Ya, bersyarikat atau bersekutu ini, la yabghi ba'duhum ala ba'din, sungguh ia menganiaya oleh sebahagian atas sebahagian. Nah, inilah yang berlaku. Ya, kamu, ya, mengambil, ya, kambingnya, meminta kambingnya kepada kambing kamu. Kamu dah gaulkan dia, jadi bersekutu. Ya. Nah, ingat bahawa biasa kalau bersekutu macam ini, ya, banyak menganiaya sebahagian atas sebahagian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, melainkan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh,
dia tidak akan berlaku aniaya. Tapi qalilum mahum, ya, dan sedikit sekali mereka, ya, yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi kebanyakan syarikat ini ada yang ada yang mengkhianati sebagian atas sebagian. Ya, contoh macam tadi, ya, mentang-mentang dia punya kambing 99, diakui kambing seorang orang tu, bila diminta, ya, dia boleh berdebat, ya, dan boleh menafikan, ya, hak orang yang punya kambing tadi. Wazanna Dawudu, dan telah menyangka oleh Daud, an nama bawusnya tidak lain fatannahu, telah kami uji akannya. Nabi Daud pun sudah terasa bahawa Allah menguji dia, Allah sedang menguji dia, ya, dengan kedatangan dua orang ini mengadu hal ini, ya, ini satu ujian daripada Allah buat Nabi Daud. Fastaghfara rabbahu, ya, maka telah minta ampun ia kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an wa anab, dan telah telah, ya, tertiarap ia rokok. Rokok ni dengan mantunduk. Wa anab, dan telah, ya, kembali ia. Mengikut tafsir rokok di sini maknanya ialah ia berkeadaan sujud, macam kita sujud jugalah, keadaan sujud, dan dia bertaubat. Allah sedang uji dia, ya, maka dia pun sujud kepada Allah dan dia bertaubat. Ya. Macam Nabi Daud. Kuatir nanti, ya, apa yang diputuskan tu satu kesilapan. Satu kesilapan buat dia. Jadi dia minta ampun. Ya. Dia bertobat kepada Allah. Dia rasakan Tuhan tengah uji dia ni. Dia uji. Ya. Jadi begitulah terkadang, ya, satu-satu masalah. Kadang kita suruh, ya, buat solat dua rakaat. Ya. Buat solat dua rakaat, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ya, terkadang, ya, bila kita dapat sesuatu, ya, kita sujud kepada Allah dengan kata sujud syukur. Ya. Sujud syukur mana sujud mengucapkan terima kasih pada Allah. Ya. Itu, ya, adalah di antara ilmu yang kita perolehi. Sebab nabi-nabi dulu, ya, macam itulah. Dia akan, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setelah dia menjatuhkan hukum atau meletakkan hukum, ya, maka dia minta ampun kepada Allah, khawatir dia tersilap, ya, dan dia bertobat kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan atau yang dihukumkan itu adalah sesuatu yang memang adil, ya. Tak patut, ya, orang yang punya 99 kambing tadi, ya, minta kepada orang yang punya satu kambing tadi. Ya, sehingga orang yang punya satu kambing itu percaya sangat. Bila diminta, ya, tak dibagi dan diakui pula. Ya, ada kan satu masalah. Ya. Macam itulah ceritanya. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Ya, selanjutnya. Ya. Baik, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin.